Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek pembangunan rumah jabatan Dinas Bupati Kapuas yang baru senilai 63 miliar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas mulai dilaksanakan. Sebelumnya rumah jabatan Dinas Bupati Kapuas yang lama yang berdiri sejak tahun 1963 dilakukan pembongkaran karena secara teknis konstruksi pembangunannya sudah mengalami penurunan dan penyusutan, di mana struktur tiang, dinding, atap dan juga rangka bangunannya sudah keropos semua karena termakan usia. Untuk itu, pada tahun ini pemerintah Kapuas memprogramkan pembangunan rumah jabatan atau rujab bupati yang baru, tepatnya di lokasi yang sama yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas yang tepat berada di tepi Sungai Kapuas Murung. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR KP Kapuas Joni mengatakan, bangunan rujab Bupati Kapuas yang baru akan menjadi ikon dan simbol baru Kabupaten Kapuas dengan nuansa etnik Dayak modern. Rumah jabatan Bupati Kapuas yang baru akan dibangun dua lantai, di mana untuk bangunan utama rujab berukuran 30 x 77,4 meter. Pada bangunan lantai 1 terdiri dari 1 unit rumah jabatan, 1 unit ballroom berkapasitas 1.000 orang, 1 unit ruang rapat umum dengan kapasitas 250 orang, dan 1 unit ruang rapat terbatas berkapasitas 100 orang. Sedangkan bangunan lantai 2 terdiri dari 2 unit ruang tamu VVIP, 4 ruang tamu VIP, dan 1 unit ruang fitness. Sedangkan untuk luas parkir kendaraan depan rujab berukuran 63 x 6 meter dan luas parkir kendaraan belakangan berukuran 24 x 12 meter. Menurut Joni, saat ini proses pembangunan rumah jabatan Dinas Bupati Kapuas yang baru dalam tahap pembersihan lahan dan merapikan bekas bongkaran bangunan rujab yang lama. Pembangunan rujab Bupati Kapuas ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Joni pun berharap dukungan doa masyarakat Kapuas agar pembangunan rujab bisa berjalan dengan baik dan lancar. Rujab Bupati Kapuas ini kan merupakan yang awal dulu adalah bangunan yang cukup tua. Kurang lebih menurut data yang kami dapatkan itu tahun 1963 dibangun. Karena dia dari awal struktur baik tiang, dinding dan sebagainya menggunakan kayu. Jadi kayu ini walaupun ulin sepertinya tidak bisa bertahan lama, sehingga bangunan ini memang siap untuk dibongkar gitu. Secara keselamatan bangunan nanti lama-lama mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Nah, kemudian barulah Pak Bupati munculkan untuk merehab rumah jabatan ini mulai dari periode pertama beliau, tapi ditunda karena memang beliau ingin menyelesaikan infrastruktur di daerah pedalaman. Nah, kemudian di periode beliau yang kedua inilah yang memang mau tidak mau harus diwujudkan ini, karena memang mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama lagi gitu. Secara struktur bangunan ini cukup rapuh untuk dipertahankan. Nah, itu dia, sehingga muncullah ide beliau untuk membangun semacam multifungsi. Jadi tidak hanya sekedar rujab, tapi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Lantai pertama itu ada hall yang memang bisa memuat sampai 1.000 orang, kemudian ruang rapat sedang 250 orang dan ruang rapat terbatas sekitar 100 orang. Dan di situ adalah di lantai itu ada rujab bupati sekaligus. Kemudian di atas lagi bisa kami jelaskan bahwa ada ruang untuk VIP, 2 ruangan ya VIP, kemudian 4 ruangan untuk VIP, ruangan VIP. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kenegaraan, tamu-tamu negara bisa kita layani di rujab ini. Dari Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.